Sebagai pasukan Rider Kostrad TNI AD, sesuai namanya, Raid. Pasukan Rider memang dibentuk untuk memburu pasukan gerilya lawan hingga tuntas. Ketika bertempur di hutan secara senyap, pasukan Rider yang telah mendapat pelatihan khusus ala pasukan Komando Kopassus itu menggunakan senjata khusus yang lebih ringkas dan pendek buatan PT Pindad, yakni senapan serbu SS-1R5. Selain memiliki berat yang jauh lebih ringan dibandingkan senapan serbu SS-1, SS-1R5 juga dilengkapi teleskop bidik sehingga bisa menjamin akurasi tembakan dalam pertempuran dan amunisi yang digunakan bisa lebih efisien. Ketika sedang bertempur, setiap pasukan Rider memang didoktrin untuk menembakkan peluru secara hemat. Oleh karena itu, senjata juga hanya digunakan jika sasarannya sudah jelas. Sebagai pasukan anti-gerilya yang lebih banyak berada di hutan-hutan lebat, pasukan Rider juga dikenal sebagai pasukan yang bisa tidur nyenyak dalam guyuran hujan lebat meskipun hanya berlindung di bawah selembar matras. Caranya, matras yang biasa dipakai untuk tidur itu sebagian ujungnya difungsikan sebagai atap dan sebagian ujung lembaran matras lainnya diduduki. Sementara ransel tempat logistik berada di depan masing-masing personel Rider dan berfungsi sebagai pelindung sekaligus pertahanan. Karena pasukan Rider juga terlatih tidur di dalam air, dahan pohon, dan tempat ekstrim lainnya, ketika tidur di bawah matras dan dalam kondisi hujan lebat, para personel Rider tetap bisa tidur nyenyak. Selain itu, pasukan Rider juga dikenal pasukan yang paling kuat berjalan kaki ratusan kilometer jaraknya, mengingat tugas utamanya adalah memburu gerilyawan musuh tanpa mengenal berhenti. Oleh karena itu, di setiap markas batalion Rider, setiap hari selalu diadakan latihan lari yang menempuh jarak hingga puluhan kilometer demi memelihara kemampuan setiap personel Rider tetap prima. Latihan lari siang menempuh jarak jauh ini, demi membina fisik dan mental, tetap dilakukan meskipun para prajurit Rider sedang menjalankan ibadah puasa.